Salawat ka junjunan, iya teh ka unggulan. Kita akan meneruskan pembahasan Aqidatul Awam yang disusun oleh Al-Imam Ahmad Al-Marzuki radhiyallahu ta'ala anhu ardah, ijazah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang disyarahi, dijabar luaskan makna-maknanya oleh Al-Imam Muhammad Nawawi Al-Bantani radhiyallahu ta'ala anhu ardah, wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid daraini amin ya rabbal alamin. Kita masih dalam pembahasan bait yang kedua. Baca dari bait yang pertama lalu bait yang kedua. Bareng. Yang keras. Abda'u bismillahi warrahmani warrahmani. Ihsani ngawit abdi. Walas numi asih nu ihsana teras lawas falhamdulillahi qadimil awali al akhiril baqi bila tahawuli ka Allah nu nu akhir tu turabah tur kekal. Nah, alhamdulillah, falhamdu, maka segala puji lillahi adalah tetap milik Allah al-qadimi yang maha terdahulu, al-awwali dan yang maha awal, wal-akhiri dan yang maha akhir, al-baqi juga yang maha kekal, bila tahawuli, tanpa ada perubahan. Allah. Sekarang kita membahas apa yang disyarahi, yang dijabarkan oleh Asy-Syaikh Nawawi rahmatullah alaih rahmatan wasi'ah tamah, yang kemarin baru sampai yadukhulu minhu intaha itu ya. Kita sekarang memaknai al-qadimi. Allah itu yang memiliki sifat qadim, yang maha terdahulu. Wa qawlun nazimi, dan perkataan yang menazamkan al-qadimi, yakni perkataan al-qadimi ketika mensifati Allah, Allah al-qadimi yang maha terdahulu. Maknanya yang maha terdahulu adalah al-awwalu. Maknanya adalah yang maha awal atau al-awwali. Yeah. Oh bukan. Wa qawlun nazim, dan perkataan yang menazamkan al-qadimil awwali, begitu. Ketika mensifati Allah bahwa Allah yang maha terdahulu dan yang maha awal, ila akhirih, sampai akhirnya. Qala, telah berkata Al-Hulaimi, Imam Hulaimi radhiyallahu ta'ala anhu, makna al-qadimi, makna al-qadim ini, makna terdahulu ini, annahu, sesungguhnya Allah al-mawjudu adalah yang ada. Alladzi laisa liwujudihi, yang mana tidak ada bagi keadaan Allah, bagi keberadaan Allah, ibtida'un,
tidak ada permulaannya. Makna qadim adalah yang maha ada, yang tidak ada permulaannya, yang keberadaannya tidak ada permulaannya. Itu arti qadim. Wal mawjudu, dan yang maha ada, alladzi lam yazal, yang terus menerus keberadaannya. Jadi yang lam yazal mawjudan, yang terus saja ada, itu makna al-qadim. Al-qadim menurut Imam Hulaimi maknanya adalah yang maha ada, yang keberadaannya tidak ada permulaannya, ya, dan yang maha ada yang terus menerus ada. Wal awwali, makna al awwali, yang maha awal, alladzi maha al awwali huwa, adalah alladzi laftitaha li wujudihi, yang maha awal artinya maha awalnya Allah itu yang tidak ada pembukaannya bagi keberadaan Allah. Maha awal tidak ada permulaannya. Wal akhiri, dan makna al akhiri, Allah yang maha akhir, maha akhirnya Allah itu huwa alladzi lahtitama liwujudihi, adalah ya, yang tidak ada penutupannya liwujudihi bagi keberadaan Allah. Yang maha akhir artinya maha akhir, tidak ada penutupannya bagi keberadaan Allah. Wal baqi, dan makna al baqi yaitu yang kekal, ada imi, yaitu yang dawam, alladzi la yazulu, yang tidak hilang, tidak lenyap. Wa makna bila tahawuli, dan makna bila tahawuli yakni tidak ada tahawul. Apa tahawul? Ay bila taghayyurin, yakni tanpa ada perubahan. Wahuwa, dan bahwasanya kalimat bila tahawuli, tanpa ada perubahan, itu tafsirun, adalah tafsiran lil baqi, kepada makna al baqi, Allah yang maha langgeng. Tafsirannya adalah tidak ada perubahan langgeng itu. Li'anna makna tahawuli, karena makna tahawul adalah al-intiqalu, berpindah, min halin, dari satu keadaan, ila halin, kepada keadaan yang lain. Nah, kalau sesuatu itu keadaannya berpindah-pindah dari satu keadaan kepada yang lain, maka itu berarti tidak kekal, kan? Yang kekal itu yang tidak ada perubahan, tidak ada perpindahan dari satu situasi kondisi kepada situasi kondisi yang lain. Paham? Allah, faidatun, ini satu faidah. Kata Syekh Nawawi, i'lam,
Ketahuilah oleh kamu, annal asya'a, sesungguhnya syai', yakni perkara-perkara itu, ala arba'ati aksamin, adalah dibagi empat bagian. Syai'un, 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 itu al-asya, perkara-perkara itu dibagi empat bagian. Satu, syai'un la awwala lahu, perkara yang tidak ada awalnya, tidak ada permulaannya, wala akhira lahu, dan tidak ada akhirnya kepada perkara tersebut. Huwa, nah ini syai'un, ini perkara ini adalah dzatullahi ta'ala, dzatnya Allah ta'ala, wa sifatuhu, dan semua sifat-sifatnya Allah. Dzat Allah dan semua sifat-sifatnya Allah adalah syai'un la awwala lahu wa la akhira lahu, perkara yang tidak awal, ada awalnya, dan perkara yang tidak ada akhirnya, perkara yang tidak ada awalnya dan yang tidak ada akhirnya. Lalu yang kedua, syai'un, perkara itu syai'un lahu awwalun, perkara yang ada awalnya, wa akhirun, dan yang ada akhirnya, wa huwa, adalah dzatul makhluqina, zatnya seluruh makhluk, wasifatuhum, dan seluruh sifat-sifat makhluk, zatnya semua makhluk, sifat-sifat semua makhluk itu ada awalnya dan ada akhirnya. Yang ketiga, syai'un itu, perkara itu, laisa lahu awwalun, ada perkara yang tidak ada awalnya, walahu akhirun, tapi ada akhirnya. Tidak ada awalnya, tapi ada akhirnya. Apa? Wahuwa, perkara itu adalah adamuna, ketiadaan kita, al-azaliyu, yang bangsa azali. Kan semua makhluk ini tidak ada tadinya, ya, maksudnya adamuna, ketiadaan kita itu adalah adamu, adamul khalqi, ya, ketiadaan seluruh makhluk, ketiadaan seluruh makhluk, semua ciptaan Allah yang sekarang ada karena diadakan oleh Allah. Sebelum diadakan oleh Allah, semuanya juga tidak ada. Nah, tidak ada itu namanya tidak ada azali, yang bangsa azali, al-adam al-azali, ketiadaan yang bangsa azali, yaitu sebelum kita semua makhluk diciptakan oleh Allah, sebelum kita semua makhluk, semua alam semesta ini diadakan oleh Allah, yang ada kan cuma Allah, dan yang ada cuma Allah, dan ketiadaan makhluknya, dan ketiadaan makhluknya, adanya Allah dan tidak ada makhluknya, yakni ketiadaan makhluknya. Makhluknya belum diciptakan, ya. Jadi ada syai'un, satu adanya Allah, ada syai'un tidak adanya semua makhluk selain Allah karena belum diadakan oleh Allah. Faham? Ketika makhluk diadakan oleh Allah, maka ketiadaan makhluk syai'un ini akan terhenti, berhenti sampai diadakannya makhluk.
maka ketiadaannya akan berhenti di sana, karena sudah diadakan makhluknya. Lihat ini contoh, di meja ini tidak ada apa-apa, contohnya ya, tidak ada apa-apa contohnya. Kalau tidak ada itu bahasanya Adam, Adam itu tidak ada apa-apa ya, tidak ada apa-apa, ingat. Lalu diadakan ya. Yang tadinya tidak ada apa-apa, ketika diadakan ini kan, wadah tisu ini, maka otomatis ketiadaannya terhenti. Faham? Dengan diadakannya ini apa? Ini wadah tisu. Dengan diadakannya wadah tisu, maka ketiadaannya yang tadi jadi terhenti, tuh kan? Faham? Lihat sini. Lihat ke sini. Lihatnya ke sini. Jangan nunduk ke bawah. Tuh. Lihat ke sini, jangan nunduk ke bawah. Lihat ke sini. Jangan nunduk ke bawah. Angkat kepalanya. Lihat ke sini. Paham tidak? Nah, fayantahi, maka berhenti. Apa yang berhenti? Ketiadaannya itu berhenti. Biwujudina, dengan keberadaannya kita semua makhluk. Ya, sebelum alam semesta ini diciptakan, yang ada cuma siapa? Cuma Allah. Keberadaan Allah, ingat, tidak ada awalnya, tidak ada permulaannya. Ini makna qadim, Allah Maha Qadim. Karena setiap yang ada permulaannya, apa itu permulaan? Ada, permulaan ada itu adalah tidak ada. Kan? Berarti keberadaannya baru. Setiap perkara yang adanya baru, maka pasti menurut akal harus ada yang mengadakan yang lebih dulu. Harus ada zat yang mengadakannya yang lebih dulu. Nah, maka keberadaan Allah Jalla Jalal Wahdah mustahil diawali dengan tidak ada dulu. Wajib menurut akal bahwa keberadaan Allah itu maha terdahulu, tidak ada permulaannya. Karena kalau ada permulaannya, berarti keberadaannya baru. Setiap yang keberadaannya baru, kan, pasti menurut akal ini ada yang menciptakan yang lebih dulu nih. Gitu kan? Maka keberadaan Allah Sang Pencipta menurut akal wajib terdahulu, punya sifat maha dahulu yang keterdahuluannya kan tidak mungkin ada permulaannya. Faham? Dah. Dan juga keberadaan Allah ini wajib menurut akal harus kekal, tidak ada perubahan
perpindahan dari satu keadaan kepada keadaan lain, ya, harus kekal, tidak ada menghilang setelahnya, lenyap setelahnya, lah, ya, tidak mungkin itu terjadi bagi Allah Jalla Jalaluhu wahdah. Faham? Nah, semua yang diciptakan oleh Allah Jalla Jalaluhu wahdah, kita semua alam semesta, keberadaannya baru semuanya, yang disebut dengan hadis. Kata jamaknya hadis hawadis, artinya semua makhluk ini hawadis. Hawadis ini apa artinya? Semuanya baru. Kenapa disebut baru, dihukumi baru? Karena ya, ada permulaannya. Apa permulaannya semua alam semesta ini? Permulaannya adalah tidak ada, yang disebut dengan Adam. Ya, permulaan keberadaan alam semesta, apa permulaannya? Ya tidak ada. Nah, tidak ada ini Adam. Nah, tidak ada ini adalah syai'un, perkara. Kan? Syai'un, perkara. Yang tidak ada awalnya, tidak ada awalnya, kan? Kenapa tidak ada ini, tidak ada awalnya? Dan karena gitu kan, kalau tidak ada, ada awalnya, apa awalnya tidak ada? Hah? Ya ada, gitu kan? Itu tidak adanya baru. Ingat, tidak ada awalnya itu, tidak ada awal yang azali, ketiadaan yang azali. Ketiadaan yang azali ini adalah sebelum alam semesta diciptakan. Sebelum alam semesta diciptakan, sebelum waktu diciptakan, sebelum tempat diciptakan, sebelum jihad diciptakan, sebelum segala sesuatu diciptakan, yang ada cuma siapa? Allah. Yang ada cuma Allah dan ketiadaan selain Allah. Jadi ada dua perkara. Satu adalah keberadaan Allah yang maha terdahulu, yang tidak ada awalnya, tidak ada permulaannya. Kedua, syai'un, ya, yakni ketidakadaan selain Allah. Ini syai'un juga, dan ketidakadaan selain Allah. Nah, ketidakadaan selain Allah ini azali, ini tidak ada awalnya. Ketidakadaan selain Allah sebelum alam semesta diciptakan, sebelum selain Allah ini diciptakan oleh Allah, ya, maka ketidakadaannya ini azali, yakni tidak ada awalnya. Nah, ketika Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluknya, ya, maka ketidakadaan yang azali itu terhenti dengan keberadaan, yakni dengan diadakannya oleh Allah makhluk Allah yang pertama. Faham? Paham? Nah. Nah. Lalu yang keempat, syai'un itu
perkara itu lahu awalun, ada awalnya. Walaisa lahu akhirun, tapi tidak ada akhirnya. Ada awalnya tapi tidak ada akhirnya. Itu ini perkara yang keempat. Perkara yang keempat, ya, perkara itu adalah perkara yang ada awalnya tapi tidak ada akhirnya. Apa wahua, ya, yaitu ad-darul akhiratu, negara akhirat. Ini salah satu contohnya. Masih ada selain negara akhirat, masih ada. Tuh, yang ada awalnya tapi tidak ada akhirnya. Apa? Tuh, kan? Adalah surga. Tuh, kan? Neraka. Adalah arasnya Allah, adalah kursinya Allah, dan juga lauh mahfuz, kan, komputer Allah, kan, dan kolamnya Allah, kalamnya Allah, yakni balpoin Allah jalla jalalu wahdah, yang digerakkan dengan kekuasaan dan kehendak Allah, menuliskan takdir makhluk. Ini ada awalnya tapi tidak ada akhirnya. Ada lagi yang ada awalnya tidak ada akhirnya. Siapa? Malaikat. Apa lagi yang ada awalnya tidak ada akhirnya? Apa? Dan manusia, bangsa jin, bangsa setan. Ini ada awalnya, ya, tapi tidak ada akhirnya. Manusia, bangsa jin, bangsa setan, bangsa malaikat, kan? Lalu aras, kursi, lauh mahfud, kolam, surga, neraka, negeri akhirat, ini diciptakan oleh Allah, diadakan oleh Allah untuk diabadikan oleh Allah. Ya, untuk diabadikan oleh Allah. Ada awalnya tapi tidak ada akhirnya. Jadi cerita manusia enggak ada akhirnya, cerita malaikat, cerita jin, cerita setan, cerita surga, neraka, cerita akhirat, cerita arasnya Allah, kursinya Allah, lauh mahfudnya Allah, kalamnya Allah, itu ceritanya enggak ada akhirnya. Insyaallah. Tapi ada awalnya, ya, karena awalnya tadinya juga tidak ada. Ya. Lihat di sini, tuh, yang belakang. Bangkit. Hei. Bangkitkan tuh. Lihat ke sini. Allah, 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 Allah. Nanti yang suka ngantuk-ngantuk, duduknya harus di depan. Pindah ya. Nanti kalau ada yang ngantuk lagi, suruh duduk di depan di sini duduknya. Nah. Faham? Faham? Bagaimana dengan bumi? Nasib bumi, nasib langit, kan? Nasib matahari, bulan, planet-planet semuanya, kan? Nasibnya semuanya ada cerita akhir. Dilenyapkan oleh Allah jalla jalalu wahdah. Kan? Jadi bumi tidak diciptakan untuk abadi. Langit tidak diciptakan untuk abadi. Allah, matahari, bulan dan semua planet-planet tidak diciptakan untuk abadi. Ya, tidak.
Jadi diciptakan nanti ada akhirnya, ada awal, ada akhirnya. Nah. Ada yang dikecualikan. Kan? Barang-barang, perkara-perkara, benda-benda yang ada di bumi termasuk binatang yang ada di dunia yang dikecualikan oleh Allah diabadikan seperti makhluk-makhluk yang diabadikan yang tadi disebutkan. Seperti manusia, gitu kan? Diabadikan ya, diabadikan. Allah, 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 Allah. Apa yang diabadikan? Yang diabadikan adalah yang oleh Allah Subhanahu wa taala dimasukkan ke surganya Allah Jalla Jalaluhu wahda. Adakah binatang yang oleh Allah dimasukkan ke surga, dipindahkan hukumnya dari hukum kefanaan kepada hukum keabadian? Ada. Di antaranya adalah binatang-binatang ya, yang mendapatkan anugerah dari Allah. Di antaranya adalah anjingnya Ashabul Kahfi, ya, sapi yang disebut dalam surat Al-Baqarah, sapi anak soleh, sapinya anak soleh, ya. Lalu untanya Nabi Soleh, ya. Lalu semutnya Nabi Sulaiman alaihissalam. Lalu burung hudhudnya Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam. Nah. Ini yang dikecualikan. Ya. Ini yang dikecualikan oleh Allah. Ada lagi. Ada. Apa? Namun ini riwayatnya dhaif, ya. Apa adalah biawaknya, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dia mengucapkan dua kalimat syahadat, lalu biawak ini minta syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasul berjanji akan memberikan syafaat yaumal qiyamah kepada biawak tersebut. Lalu ada lagi apa? Tumbuh-tumbuhan yang dikecualikan. Apa? Yaitu pohon kurma yang menangis, ya. Di saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menggunakan pohon kurma tersebut, yang tadinya pohon kurma itu dijadikan mimbar untuk khutbah, ya, yang ala kadarnya, ya. Namun setelah ada seorang sahabat yang ahli mebel membikinkan mimbar yang baru, maka mimbar yang lama ini dikesampingkan di samping masjid, kan? Ketika Rasulullah SAW berkhutbah di mimbar yang baru, di tengah-tengah khutbah semua yang hadir dikagetkan dengan adanya suara tangisan yang sangat sedih sekali. Ya. Semuanya kaget. Karena suaranya kedengaran keras oleh semua yang hadir. Tapi semua tidak ada yang tahu. Karena begitu lihat kanan kiri, enggak ada orang yang menangis. Yang hadir enggak ada orang yang menangis. Sahabat enggak ada yang menangis, enggak kelihatan. Siapa ini yang nangis? Ya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun dari mimbarnya. Di tengah-tengah khutbahnya turun dari mimbarnya, lalu Rasulullah SAW menghampiri mimbar yang sudah tidak dipakai itu, ya kan, yang dibikin dari bahan pohon kurma yang ala kadarnya itu, sehingga semua sahabat tahu bahwa tangisan itu, suara itu keluar dari
mimbar itu, pohon kurma itu. Kaget, takjub semua. Kenapa ini mimbar menangis? Ya. Lalu ya, ini di dalam Sahih Bukhari dan di dalam riwayat Imam Ahmad diantaranya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam komunikasi dengan mimbar tersebut. Ya. Ternyata mimbar itu menangis karena merasa sedih, tidak dipakai lagi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak bersentuhan lagi dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak berdekatan lagi dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Rasulullah menawarkan kepada pohon kurma tersebut, antara dihidupkan lagi di dunia dan dihidupkan lagi di surga bersama beliau. Nah, lalu pohon kurma ini memilih dihidupkan di surga bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan seluruh yang beriman ahli surga semuanya. Berbuah di surga dan dimakan buahnya hanya oleh yang beriman saja, oleh ahli surga saja. Lalu ini pohon kurma ini menangisnya terus menerus, didekaplah, dipeluk oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu dipeluk oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tangisan pohon kurma ini mengurang dan mengecil, 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 mengecil sampai menghilang. Sehingga dikatakan oleh ulama, kalau saja Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak memeluknya, maka tangisannya akan terus terdengar sampai hari kiamat. Allah, Allah. Sahabat Nabi semuanya menangis saat itu. Terharu semuanya dan semua membayangkan, siapa sih yang tidak ingin dekat dengan Rasulullah? Pohon kurma saja ingin dekat dengan Nabi, pohon kurma saja ingin disentuh oleh Nabi, pohon kurma saja ingin selalu bersama Nabi. Masa ia manusia yang punya akal tidak ingin dekat dengan Nabi, tidak ingin bersentuhan dengan Nabi, tidak ingin bersama Nabi selama-lamanya? Pohon kurma aja ngerti. Sahabat semuanya terharu menangis dan semua sahabat semuanya berharap bisa bersama selama-lamanya dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tentunya orang-orang yang beriman, orang-orang yang mengerti kan, kepada bab ini, pasti mereka semuanya akan selalu merindukan dan bercita-cita ingin selalu bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita bisa bersamanya selama-lamanya dan semoga kita bisa mimpi beliau kan, sering mimpi beliau dan bisa melihat beliau dengan penuh ridha beliau kepada kita, baik dalam mimpi maupun ketika terjaga, baik di dunia maupun di alam barzakh dan juga kelak di alam akhirat kita ketika bangkit dari alam kubur, selalu berdekatan dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi wa alihi wasallam. Nah, ini perlu diketahui oleh semuanya ya, perlu diketahui oleh semuanya, termasuk yang nanti akan diabadikan apa? Ka'bah Baitullah. Termasuk yang akan diabadikan apa? Tuh, Hajar Aswad. Ini diabadikan. Ada awalnya tapi tidak ada akhirnya. Jadi cerita awalnya ada, cerita akhirnya enggak ada, abadi terus. Namun abadinya tidak bisa disamakan dengan keabadiannya Allah. Kenapa? Karena abadinya Allah hakiki. Kalau abadinya ini sebagian makhluk yang tadi itu, ini diabadikan oleh Allah. Ya, maka tidak ada yang hakiki seperti keberadaan kita dan keberadaan Allah. Adanya Allah ada yang hakiki, adanya kita adanya tidak hakiki, adanya majazi karena adanya diadakan oleh Allah, tapi keberadaan Allah tidak ada siapapun yang mengadakan kepada Allah Jalla Jalaluhu wahdah. Faham?
Faham? Ada lagi yang diabadikan, ada apa? Jasadnya. Ingat, jasadnya orang yang mati syahid, jasadnya para nabi-nabi Allah, kan? Jasadnya para nabi-nabi Allah, ingat. Jasadnya orang-orang yang mati syahid, jasadnya para ulama-ulama Allah, jasadnya para wali-wali Allah, ingat. Ini jasadnya tidak dihancurkan dulu oleh Allah. Adapun jasad umumnya manusia, walaupun muslim dan mukmin, dihancurkan dulu oleh Allah. Nanti kan oleh Allah dikumpulkan lagi, jasadnya disatukan lagi, ya, dibentuk lagi oleh Allah, sempurna lagi. Ingat, hatta semua kuku-kuku yang pernah dipotong dan semua bulu-bulu yang pernah dicabut, rambut-rambut yang pernah digunting, hatta kuluf, ya, ya, ini laki-laki yang pernah dihitan kulufnya, kan, termasuk wanita yang pernah dihitan, itu potongannya semuanya nanti akan disambungkan kembali, semua akan digabungkan kembali nanti, ya, semuanya. Nah, bukan yang baru, bukan yang baru, bukan. Nah, tapi yang di dunia ini, yang di dunia akan dikembalikan lagi, bukan yang baru, bukan yang baru. Bukan daging yang baru, bukan, gitu kan? Tulang yang baru, bukan kulit yang baru, bukan. Tapi dalam Quran disebutkan minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra, dari tanah kami menciptakan kalian dan ke tanah kami mengembalikan kalian, dan dari tanah pula kami mengeluarkan kalian taratan ukhra. Apa taratan ukhra? Episode yang lain, ya kan? Taratan ukhra. Nah, mana taratan ukhra ini? Ya, bukan menciptakan yang baru, tapi taratan ukhra ini adalah mengadakan, menghadirkan, ya, yang sudah diciptakan di muka bumi ini, lalu, ya, dihancurkan dulu oleh Allah. Setelah dihancurkan, lalu diadakan lagi oleh Allah, yang sudah bercampur dengan tanah, yang sudah dengan yang ada di perut binatang, ya, semuanya. Semuanya disatukan lagi oleh Allah, kan? Digabungkan lagi oleh Allah hingga utuh semuanya. Nah, logikanya bagaimana? Logikanya, karena kalau yang di apa? Yang di bentuk nanti, ya, pada hari kiamat itu yang baru. Ini yang baru ini adalah anggota-anggota jasad yang tidak pernah berbuat apa-apa, tidak berbuat, pernah berbuat kebaikan, tidak pernah berbuat kesalahan, dan tidak berbuat, pernah berbuat amal soleh, tidak pernah berbuat amal salah, sehingga logikanya, kan? Logikanya nanti di akhirat, ya, ini tidak ada kaitan untuk dimasukkan ke surga untuk mendapatkan balasan nikmat, dan tidak ada kaitan untuk dimasukkan ke neraka.
dan untuk mendapatkan siksa. Kenapa? Karena jasad yang baru, kalau itu baru diciptakannya baru lagi, bukan yang di dunia, itu jasad yang tidak pernah berbuat kebaikan, tidak pernah berbuat kejahatan, ya. Sementara dalam ayat-ayat lain Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan, ya, bahwa semuanya bima kanu yaksibun. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran bima kanu yaksibun. Semuanya itu akan mendapatkan balasan bima kanu yaksibun. Al yauma nakhtimu ala afahim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kan? Hari ini Allah taala berfirman, hari ini yakni hari kiamat, nakhtimu ala afahim, mulutnya akan kami kunci, wa tukallimuna aydihim, tangan-tangannya nanti disuruh berbicara kepada kami, ya, wa tashhadu arjuluhum, kakinya juga nanti akan ngomong, bersaksi kepada bersaksi di hadapan kami, kan, kaki-kakinya, bimakanu yaksibun, kan, ingat, bimakanu yaksibun, itu semua menceritakan, bersaksi, kan, atas apa-apa yang pernah mereka lakukan, baik itu kebaikan maupun itu keburukan, baik amal soleh maupun maksiat, amal salah. Nah, logikanya, jasad yang baru, kalau memang baru diciptakannya tarotan ukhra, itu logikanya, kan? Lalu pernah yaksibun apa, pernah melakukan apa itu tangan, itu kaki, bahkan dalam ayat lain, kan, kulit pun juga nanti ditanya, ya, kulit juga ditanya. Hatta idza majauha syahida alaihim samuhum absar wa juluduhum, kulitnya juga ditanya, sama dimakanu yaksibun, sama, kan, ya. Dalam ayat yang lain juga, kan, inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula, semua ditanya, penglihatan ini ditanya, pendengaran ini ditanya, ingatan juga, hati juga ditanya, akal semua ditanya oleh Allah, kan. Nah, yang ditanya oleh Allah itu, yang dipertanyakan itu apa? Yang dipertanyakan itu adalah yang pernah diperbuat waktu di dunia, imma itu amal soleh wa imma maksiat, imma kebaikan wa imma keburukan, itu yang akan ditanya. Makanya, kan, makna tarotan ukhra, arti tarotan ukhra bukan penciptaan yang baru lagi, bukan, tapi mengumpulkan semua, ya, yang sudah Allah ciptakan di muka bumi, yang pernah berbuat kebaikan, yang pernah berbuat keburukan, kuku yang pernah dipakai baik, kuku yang pernah dipakai nyubit, gitu kan, dolim, ngoet dan sebagainya, lalu kan kuku ini dipotong, gitu kan, nanti disambungkan lagi untuk diperiksa oleh Allah, dan apa yang pernah dilakukan oleh kuku. Rambut pun juga sama, rambut ini kan ikut melakukan maksiat, ikut melakukan amal soleh, sama, semua sama. Ingat, paham? Jelas tidak? Jelas tidak? Nah, sehingga sebagian orang soleh ketika mau menggunting kuku setiap hari Kamis sore, dia ceritanya mau gunting kuku sebelum sholat asar. Begitu mau gunting kuku sebelum sholat asar, dan dia teringat, ya, bahwasanya semua kuku yang patah pun juga, yang dicopot juga, yang dipotong, nanti akan disambungkan kembali, lalu ditanya oleh Allah, kan? Ditanya oleh Allah Ta'ala tentang apa yang pernah dilakukan oleh, kan, semua anggota tersebut, baik itu amal soleh maupun
maksiat. Sehingga ulama ini mengurungkan lagi, kan? Apa tujuannya menggunting kuku sebelum sholat asar? Kenapa? Supaya ini kuku bersaksi dulu bahwa saya sudah sholat asar dulu. Allah, saya sudah sholat asar, saya sudah wirid setelah sholat asar, berdoa semuanya itu kan, bertasbih, kan kuku juga ikut bukan? Ikut semuanya. Nah, nanti di akhir sudah menjelang maghrib, beres wirid, zikir dan sebagainya, Quran dan sebagainya, baru dipotong kukunya. Allah, 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 Allah. Paham? Lihat sini. Allah, 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 Allah. Nah, adapun jasadnya para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam, jasadnya para kekasih Allah, para wali-wali Allah, para ulama-ulama Allah. Ini ingat, ulama Allah. Karena kalau bukan ulama Allah, walaupun banyak ilmunya, maka dia tetap kena dengan aturan. Busuk dulu nih, kan? Tubuhnya busuk dulu nih. Kalau ulama-ulama Allah, siapa ulama-ulama Allah? Ulama-ulama Allah innama yakhsyallaha min ibadil ulama adalah ulama-ulama yang betul-betul hatinya takut oleh Allah. Betul-betul hatinya takut oleh Allah. Ulama Allah ini adalah orang yang mengenal Allah. Orang yang mengenal Allah, dan orang yang mengenal Allah pasti dia, kan, takut oleh Allah. Sudah dibahas kemarin, bukan? Ketika mengenal Allah, hatinya akan penuh dengan cinta, ya, yang sempurna, ta'zim yang sempurna, ketundukan yang sempurna, termasuk rasa takut yang sempurna oleh Allah. Karena mengenal Allah, itulah ulama. Al-ulama alladzi lahumul ilmu billah adalah orang-orang yang mengenal Allah. Dan yang mana di mana faiza alimu, di mana mereka mengenal kepada Allah jalla jalal wahdah khafu, maka mereka akan takut minallah dari Allah, kan, jalla jalal wahdah. Jadi kalau kita mengaku ulama, lalu kita banyak ilmu, tapi di hati kita tidak takut oleh Allah, ya, yakinkan bahwa kita tidak termasuk ulama Allah. Kalau di hati kita tidak ada cinta yang paling tinggi posisinya, ya, tidak ada ta'zim yang paling tinggi posisinya, maka kita bukan ulama Allah walaupun hafal Quran dan hadis. Kan? Faham? Jadi kita mengkoreksi hati kita. Kita banyak menghafal ayat Quran, banyak menghafal hadis Nabi, banyak mengkaji ilmu agama. Tanyakan kepada hati, "Wahai hati, apakah kamu betul-betul mencintai Allah?" Kan? Apakah kamu betul-betul mengagungkan Allah? Apakah kamu betul-betul merindukan Allah? Apakah kamu betul-betul bertawakal kepada Allah? Apakah kamu betul-betul yakin kepada Allah? Apakah kamu betul-betul takut oleh Allah? Apakah kamu betul-betul tuh besar harapan kepada Allah? Jalla jalalu wahda. Karena kalau betul kamu tahu Allah, pasti akan lahir dalam hati yang tahu kepada Allah siapa Allah itu, akan lahir cinta yang sempurna, ta'zim yang sempurna, kerinduan yang sempurna, rasa takut yang sempurna, tawakal yang sempurna. Jika ternyata kamu mengaku, kan, mengenal Allah tapi tidak ada dalam hatimu sifat-sifat itu kepada Tuhanmu, maka kamu masih dusta. Kamu masih dusta. Pengakuanmu mengenal Allah masih dusta. Apalagi lalu ngaku, "Saya cinta Allah,
mencintai Allah, kan? Betul-betul saya, ah bohong kamu. Saya betul-betul bertawakal kepada Allah, bohong ucapanmu. Saya betul-betul takut oleh Allah, bohong ucapanmu, bohong. Lebih baik kamu jangan berucap saja, diam saja, benahi saja hatimu. Bangun saja itu rasa cinta, bangun saja itu rasa takzim, bangun saja itu, kan? Apa rasa takut kepada Allah, bangun saja itu ketawakalanmu, semua sifat-sifat akhlak yang mulia kepada Rabbmu, kepada Tuhanmu, bangun. Ketimbang kamu ngomong saya cinta, saya takut oleh Allah, saya bertawakal, bohong. Dan tidak usah diucapkan, nanti juga akan ketahuan siapa yang betul-betul, kan, mengenal Allah, kan, akan ketahuan. Makanya innama yakhsyallah, tiada lain yang merasa takut oleh Allah, ingat, al-ulama, hanyalah para ulama. Yakni ulama itu orang-orang yang memiliki ilmu, ilmu itu pengetahuan, pengetahuan kepada siapa? Kepada Allah. Orang yang hatinya tahu kepada Allah pasti takut oleh Allah. Orang yang hatinya tahu kepada Allah pasti cinta kepada Allah. Orang yang tahu kepada Allah pasti bertawakal kepada Allah jalla jalaluhu wahda. Faham? 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 Allah, 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 Allah. Allah. Nah, kita harus terus membangun saja, belajar saja, dan banyak istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Dari dan kebodohan hati kita kepada Allah, hingga tidak bisa mencintai Allah sepenuhnya, tidak bisa mengagungkan Allah sepenuhnya, tidak bisa bertawakal kepada Allah sepenuhnya, tidak bisa takut oleh Allah sepenuhnya, karena pengenalannya kepada Allah pun juga tidak sepenuhnya. Nah, istighfarlah kita terus kepada Allah, memohon ampunan Allah jalla jalaluhu wahda. Bahkan istighfarnya juga boleh jadi tidak sepenuhnya. Dan lisan istighfar tapi hati tidak istighfar. Dan kadang hati pun istighfar tapi tidak sepenuhnya, karena kebodohannya hati kita kepada apa yang disebut dengan dosa. Akhirnya tidak merasa dosa, akhirnya ya, tidak bisa, tidak mau meminta maaf kepada Allah Ta'ala. Ketika meminta maaf kepada Allah, tidak terbayang dosa yang mana, kan, yang saya lakukan, kesalahan apa yang saya perbuat. Nah, sehingga istighfarnya itu hampa, istighfarnya itu enggak ada kaitannya. Ya Allah, ampuni semua dosa-dosa saya. Kalau ditanya oleh Allah, apa dosa-dosamu? Ya enggak tahu ya, apa ya dosa saya. Kenapa? Karena saya tidak tahu mana dosa, mana bukan. Berapa banyak orang yang tidak mengenal dosa, hingga dia melakukan dosa tidak merasa dia berdosa, sehingga dia tidak bisa bertobat dari dosa itu. Walaupun dia menangis kepada Allah, minta maaf kepada Allah, karena dia tidak tahu apa dosanya, tidak ada kaitannya, tidak ada hubungannya dengan dosa yang dia perbuat, akhirnya dia tidak bisa bertobat dengan sepenuhnya. Dia tetap salah, bahkan seringkali mengucapkan astagfirullahaladzim sambil berdosa, ya kan? Noong wanita yang tidak pakai kerudung, noong wanita yang lagi mandi di kali, ya kan? Ditoong, noong, ya kan? Ngintip, diintip, begitu dilihat diintip, auratnya kelihatan, astagfirullahaladzim. Ada astagfirullahaladzim yang diucapkan, astagfirullahaladzim, kan? Boleh jadi kita astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim hanya wirid saja karena sudah kebiasaan,
Kebiasaan habis salat baca istighfar, astagfirullahalazim, 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 astagfirullahalazim. Hah? Udah jadi kebiasaan saja. Tidak atas dasar betul-betul hati ini kan menangis kepada Allah, menyesal sudah melakukan maksiat yang menjadikan Allah murka sehingga diancam oleh Allah dengan api neraka. Apakah saya termasuk orang yang diampuni atau tidak? Kalau saya tidak diampuni oleh Allah, maka saya akan dimasukkan ke dalam api neraka yang begitu dahsyat. Ya Allah, saya menyesal. Ya Allah, sudah melakukan maksiat. Ya Allah, saya menyesal. Ya Allah, sudah melakukan dosa, sudah melalaikan kewajiban. Ya Allah, astagfirullahaladzim, menangis kepada Allah. Begitukah setiap mengucapkan astagfirullahaladzim ataukah tidak? Kalau tidak, berarti istighfarnya juga dosa. Istighfarnya perlu diistighfari lagi oleh istighfar-istighfar yang lain yang banyak. Ini yang dikatakan oleh Siti Rabi'ah Al-Adawiyah radhiyallahu ta'ala anha, waliyatullah, wali besar kan, gurunya para ulama-ulama besar, Siti Rabi'ah Al-Adawiyah, Masya Allah, radhiyallahu ta'ala anha, beliau pernah berkata, istighfaruna yahtaju ila istighfar, istighfaruna, istighfar kita mah membutuhkan kepada istighfar lagi untuk mengistighfari istighfar. Karena istighfarnya itu juga dosa. Boleh jadi kita mah sholatnya juga dosa. Makanya banyak yang bertanya-tanya, Buya, kenapa setelah sholat kok istighfar? Istighfar itu pantasnya setelah berdusta, setelah minum arak, setelah berzina, setelah melakukan dosa, baru astagfirullahaladzim. Ini setelah sholat, kenapa diperintahkan baca istighfar? Innalillah. Bahwa istighfar setelah sholat itu, tuh, istighfar setelah sholat itu memang betul-betul sangat dipentingkan sekali. Kenapa dipentingkan? Supaya mencakup semua kesalahan. Kesalahan sebelum kamu sholat, dosa-dosa yang kamu lakukan sebelum kamu sholat, dan dosa-dosa yang kamu lakukan di waktu kamu sholat. Apakah kamu menjamin ketika kamu sholat, kamu itu betul-betul ada di hadapan Allah? Kamu merasa dilihat oleh Allah? Kamu betul-betul munajat kepada Allah? Kamu betul-betul khusyuk? Kamu betul-betul ketika mengucapkan kalimat-kalimat munajat kepada Allah, betul-betul sedang munajat kepada Allah? Atau malah sebaliknya, hatimu sedang melancong kemana? Tahu, hatimu sedang berjalan-jalan ke sana dan kemari. Kamu bilang di hadapan Allah ketika dalam sholat, wajhatu wajhiya, ya Allah, saya menghadapkan wajah hatiku, ya, lilladzi fatoras samawati, kepada Zat yang menciptakan semua langit dan bumi, hanifan muslimat, kan, dengan ikhlas, tanpa keterpaksaan, dengan tunduk taat kepada Engkau ya Allah. Betulkah ketika lisanmu mengucapkan itu, hatimu juga merasakan seperti itu? Kalau tidak, berarti kamu itu sholatnya sedang berdosa kepada Allah. Di saat kamu sholat, di saat itulah kamu berdosa kepada Allah. Belum lagi kalau sholatmu tidak di dasari dengan ilmu-ilmu yang sahih, karena kamu tidak ngaji kepada ulama tentang sholat yang sah, wudu yang sah, bagaimana mandi yang sah, bagaimana membersihkan dari najis yang sah. Kamu tidak tahu tentang najis, kamu tahu tidak tahu tentang hadas, hingga kamu sholat merasa benar. Belum tajwidnya, kamu tidak ngaji tentang tajwid, di mana kamu di dalam sholat baca Quran harus atas dasar ilmu tajwid yang benar.
bacaan-bacaan selainnya yang wajib dalam tasyahud sampai salam harus dengan tajwid-tajwidnya yang benar. Kamu enggak ngaji ilmu tajwid, kamu sholat hanya dengar-dengar saja, kamu sholat hanya ngikut-ngikut saja, apakah kamu tidak merasa bahwa sholatmu juga berdosa? Allah, belum setelah sholat kamu baca astagfirullahaladzim, waktu kamu mengucapkan astagfirullahaladzim, hatimu juga tidak menghadap kepada Tuhanmu, kepada Allah Jalla Jalalu Wahda, tidak merasakan kamu betul-betul berdosa, tidak menyesali itu kan dosa tersebut, tidak takut oleh Allah, oleh murka Allah, sehingga istighfarmu hanya wiridan kebiasaan saja. Bukankah istighfar itu juga berdosa? Allah, maka alangkah penting benar apa yang Nabi ajarkan bahwa setiap habis sholat jangan lupa istighfar supaya mencakup semuanya. Benar apa yang dikatakan oleh Siti Rabi'ah Al-Adawiyah radhiyallahu taala anha, istighfaruna yahtaj ila istighfar. Istighfar kita membutuhkan istighfar lagi untuk mengistighfari istighfar. Belum untuk mengistighfari sholat, belum untuk mengistighfari kebodohan, belum untuk mengistighfari memang dosa-dosa yang pernah dilakukan sebelum sholat. Hah? Sebelum sholat, sampai mana itu? Sebelum sholat itu, kesananya. Ya. Sampai kita baligh, dari mulai baligh kita. Fahami oleh kita semua. Faham? Faham? Nah, sekarang kita akan melanjutkan lagi kepada nazomannya. Nazom yang bait yang ketiga. Berkata Imam Ahmad radhiyallahu taala anhu bareng, summa salatu wassalamu sarmada ala nabiyyi khairi man qad wahada. Lajeng salamina kana binu pangsaena tauhidna wa alihi wa man tabi' sabila dinil haqqi ghaira mubtadi' kawargina kasohbat kwa wallahu alam bissawab. Semoga Allah Ta'ala memberikan kesempurnaan dalam hidayah dan taufik kepada kita semuanya hingga kita menjadi hambanya yang ma'rifat kepadanya dengan ma'rifat yang sempurna, sehingga kita menjadi hambanya yang betul-betul bisa beribadah bertakwa kepadanya dengan ketakwaan ibadah yang sesempurna mungkin ya zahiran wa batina, sampai kita menghadap Allah Jalla Jalalu Wahdah ada dalam kesempurnaan ma'rifat, ada dalam kesempurnaan pengabdian dan ketakwaan kepadanya. Wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا مع أهل القدر أنثى وذكر ربي وفقنا وأخلاء أتقياء علماء نهضى بالخير ونكفى كل واقضي عنا ربنا كل ديون قبل أن تأتي واغفر الزر أنت أكرم من ستار وصلاة الله
بكتابٍ فيه للناس شفاء وعلى الأهل الكرام شرفاء وعلى صاحب المصابيح الغرر أمريتك فانسبح معاشي ومعادي وعلى ذرياتي وبطيني وظاهري أمريتك فانسبح يسير الأمر علينا سرعة إن ذا الأمر علينا عظما واستجب منا دعانا كرما يا كريما أنت رب الكرما يسير الأمر علينا سرعة إن ذا الأمر علينا عظما واستجب منا دعانا كرما يا كريما أنت رب الكرما يسير الأمر إن ذا الأمر علينا عظما وزجب منا دعانا كرما يا كريما أنت رب الكرما اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خلف أمرك وعصاك يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا على لظى أسرفنا فاتوب علينا توبة تغسل لكل عوبة وسر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا رب اسمع فضلا وجودا منا لا باتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد طص صحبي والحمد لله في البدء والتناهي الفاتحة ربي اغفر لي آمين.